Gunung Lawu sebenarnya. Jadi dikombinasikan antara Gunung Lawu dengan Candi Ceto jadi Gunung Ceto. Iya, gitu. Jadi. Mari nge-vlog di kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis ataupun dunia desain grafis ya, kayak gitu ya. Tapi sebelumnya barangkali ada teman-teman yang pengen tahu ini tuh channel apa. Nah, jadi channel ini tuh merupakan bagian dari Studio Kebun Desain yang kita tuh sering menjelaskan apa aja nih, Jis. Kita sering ngebahas tips bisnis, tips marketing, tips desain, pokoknya segala hal tentang bisnis kita buatkan konten di YouTube ini. Iya, dan karena kita ini studio desain ya, tentu aja kita jualan desain. Kita ya, jualan desain logo, jualan desain kemasan, sosial media, dan juga kita melayani perizinan, daftar perizinan OSS, juga pendaftaran merek. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis gitu ya, sampai daftar-daftar legalitas bisnis seperti merek kayak gitu yang biasanya tuh banyak keluhan susah gitu ya. Sama kita dibantuin buat daftarnya gitu ya. Dan kalau pengen order bisa langsung chat WA yang ada di deskripsi ya, di bawah video. Diklik dulu tuh deskripsinya. Iya ya. Siap. Oke nih, Jis. Ada informasi menarik apa yang mau kita share kali ini ke teman-teman? Kita mau ini nih. Kita mau ngejelasin soal penggunaan AI untuk sosial media. Oke. Untuk bisnis, untuk sosial media ya. Jadi AI itu apa arti apa? Artificial intelligence. Ya, kecerdasan buatan gitu ya, yang sedang booming-booming ya, di awal-awal tahun 2023 ini ya, sampai pertengahan tahun sekarang. Dan ini kan katanya banyak yang mengkritik, bahkan bos apa yang bikinnya di Google. Ya, itu beda sih, beda. Oh, beda ya. Beda ini. Beda cuman developer. Beda developer ya. Cuman si Google juga mengembangkan AI juga. Dia punya sendiri nih. Oke. Cuman si kepala AI-nya ini resign karena merasa terlalu berbahaya. Gitu. Oke. Seberbahaya itu kah atau sebermanfaat itu untuk kita gunakan nih yang namanya kecerdasan buatan lewat internet kayak gitu ya. Ya, jadi kemarin kita dapat orderan bikin sosial media ya. Oke. Okay. Kontennya itu oleh-oleh khas Cepu. Oke, okay, khas Cepu ya. Itu kota ya di Jawa Tengah. Oke. Okay. Si kontennya ini kita ngebahas tentang tentang oleh-olehnya, terus tentang kotanya itu sendiri ya. Oh iya iya, yang tentu aja kan kita ada di Jawa Barat di Karawang ya, dan nggak terlalu banyak tahu informasi soal kota Cepu. Ya, akhirnya kita menggunakan AI nih buat biar tahu ada apa aja sih di sana, terus ciri khasnya apa aja kayak gitu. Oke. Nah, cuman kemarin kita sempat terjadi apa ya? Ada penemuan. Penemuan apa nih? Kejanggalan atau? Ternyata Chat GPT itu memberikan informasi yang berbeda dengan Google. Jadi itu membuat pengguna ya, sebagai pengguna itu kuas dicek lagi kok jawabannya salah gitu. Oke, gini deh, biasanya kan kita pakai Google nih buat searching informasi yang kita nggak tahu kan. Google lah, biasa Google tolong mencari informasi tentang kota Cepu misalnya gitu ya. Nah, kita sekarang coba pakai Chat GPT nih. Ya. Salah satu apa namanya? AI lah kayak gitu ya. Perbandingannya akan seperti apa nih? Ya, kita langsung dilihat komputer aja kali ya, biar seru. Biar semua bisa lebih mengerti lah ya, biar kita bisa bahas nih, bisa buat pakai bisnis ini seperti apa sih gitu ya. Ya. Oke. Okay. Yuk. Oke, langsung aja di Google ya. Oke. Ini semacam ketik Chat GPT. Oke. Okay. Kita carinya di Google dulu ya. Iya. Chat GPT gitu. Ya, udah. Langsung Chat GPT. Nanti ada yang pertama nih. Tuh, klik aja yang pertama ini. Oke. Okay. Nah, ini dia tapi harus login dulu buat nyoba ya. Loginnya pakai apa? Bisa daftar sendiri pakai email, bisa juga login langsung menggunakan Facebook atau Google. Oh, gitu ya. Ya, standar inilah, standar aplikasi ya. Aplikasi pendaftaran kayak gitu. Iya. Tinggal pakai email aja atau bisa pakai Facebook kayak gitu ya. Kalau udah login, ini di home-nya langsung ke ini nih, ada try Chat GPT. Oke. Nah, nanti tampilannya kayak gini nih. Oke. Nah, kita coba ya ini
Coba ketikan ya. Oke, okay, itu desain message ya. Dan ini tampilan komputer ya? Ya. Kalau di HP mungkin agak berbeda ya. Apa ciri khas kota Cepu? Kita coba ya. Nah, enaknya Chat GPT dibanding Google adalah dia lebih teksnya tuh lebih struktur kayak orang yang lagi ngejelasin. Iya, iya. Kita kan nanya nih, ya, apa ciri khas kota Cepu? Ya. Nah, dia langsung memberikan jawaban yang deskriptif tapi terpoin-poin gitu ya. Ada ini, satu, ini, dua, ini, tiga, ini, empat, ini gitu ya. Iya, dan kata-katanya juga apa ya, lebih struktur ya. Dijelasin dulu, Cepu adalah sebuah kota terletak ini, terus ciri khasnya adalah ini gitu. Iya, ada pengantarnya dulu tuh, bahkan kota Cepu adalah kota yang terletak di Kabupaten Blora tuh, gitu kan. Iya, betul. Nah, ini sebagai contohnya ciri khas Cepu ya. Kemudian, nah ini kita coba salah satu, kita ambil salah satu poinnya. Ini yang pertama nih, minyak bumi ya, Cepu okay. Sebagai minyak bumi. Ini benar ini, kalau ini. Yang pertama ini benar. Oke, okay. bisa dikonfirmasi benernya gimana nih? Kita coba aja di sini. Kita bandingkan ya dengan informasi yang seperti biasa kita cari. Ya, ini kan sumber minyak bumi katanya. Kota Cepu beradanya. Kemarin kita udah search di sini benar. Apa namanya? Coba Cepu kota minyak. Nah, ini benar tuh. Ada tugunya terus. Dan ini sumbernya kita di Google cari kumparan.com ya, salah satu media massa yang bisa dipercaya lah ya. Kumparan. Ini di Wikipedia juga ada tuh. Oh, di blog Wikipedia ya. Juga ada gitu ya. Nah, terus mana lagi ya? Coba di sini ya. Kota Cepu, kota minyak Indonesia gitu ya. Iya. Memang benar itu jawabannya ya. Dari media-media lah bisa lihat ya. Bisa tuh, ini CNN sebut sebagai ladang minyak tuh kan gitu. Memang ini benar yang pertama. Nah, cuman ada beberapa poin yang di bawahnya nih agak berbeda gitu. Patut diragukan gitu. Patut diragukan. Nah, kemarin sih kita jawabannya bukan ini yang kan apa ciri khas kota Cepu nih? Jawabannya bukan ini. Oh, bukan ada ini. Ada tambahan kemarin itu apa namanya? Tapak tilas dari Joko Tingkir itu yang sejarah gitu ya. Oke. Terus ada ziarah Sejangkung kalau enggak salah, Sejangkung, terus ada candi juga. Kemarin udah di search ternyata berbeda juga itunya lokasinya. Oke. Okay. Nah, kita coba yang ini ya. Wisata alam nih, coba yang wisata alam nih. Ada Telaga Ngebel. Oke, okay, kita coba. Lokasi Telaga Ngebel ya. Ini ada di Cepu nih kalau menurut ini ya. ChatGPT. Karena di sini tulisannya Cepu juga memiliki potensi wisata alam menarik katanya. Terdapat beberapa tempat wisata di sekitar Cepu. Oke. Okay. Seperti Telaga Ngebel gitu. Oke, okay, Telaga Ngebel nih. Kita coba Telaga Ngebel. Nah, nih. Wah, tuh. Tapi di Ponorogo tadinya. Ponorogo. Bahkan itu Jawa Timur ya. Tuh, Telaga Ngebel di atasnya danau. Mana? Di Jawa Timur ini nih. Ah, iya. Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, kayak gitu. Sedangkan Cepu Jawa Tengah. Iya. Informasikan di ChatGPT gitu kan. Dan ini lokasinya di kota ataupun kabupaten Ponorogo. Iya. Yang jelas gitu. Beda ya dengan kabupaten ataupun kota Cepu gitu. Nah, kita coba yang satu lagi yang ini ya. Nah, oke, lanjut, ada di sini setelah Telaga Ngebel ada Gunung Geto. Ceto. Gunung Ceto. Coba ya. Di mana ini Gunung Ceto? Gitu, benar kah lokasinya di Blora ataupun di Cepu nih? Lokasi gunung lokasi di mana nih? Di mana letak Gunung Ceto? Ada juga Candi Ceto ya. Tuh, ada. Ini kan Candi Ceto ya ini ya? Iya, Candi Ceto. Bener. Aku tahu kalau Candi Ceto tahu. Di mana itu? Itu. Gunung Lawu.
Di Cepu bukan? Aku nggak tahu sih Gunung Lawu itu di kota mana, coba. Tapi ini bukan Gunung Lawu yang kalau di ChatGPT ini. Jadi gini, Gunung Ceto ini. Iya, Gunung Ceto. Jadi aku kan suka mendaki gunung. Ceto itu biasanya diistilahkan jadi buat lokasi buat berangkat naik gunung gitu. Oh, posnya. Posnya, pos Ceto lah gitu, ya, ataupun posnya. Candi Ceto gitu. Tuh kan? Ini ya, ini ada ya. Di pos 1 Ceto nih di sini. Ah, iya kan? Pos 1 Ceto tuh. Tuh, yang ini nih, yang ini. Ini. Saya sebenarnya mendaki gunung apa? Saya sebetulnya mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto gitu. Coba nih ada lokasinya, kita coba hapus ya, coba ya. Iya. Gunung Ceto doang. Ada nggak Gunung Ceto, istilah Gunung Ceto? Masih ini, masih tentang sama kayak tadi, masih tentang Gunung Lawu sebenarnya. Oh, kan. Gunung Lawu sebenarnya. Jadi dikombinasikan antara Gunung Lawu dengan Candi Ceto jadi Gunung Ceto. Iya, gitu. Jadi sebenarnya berarti Gunung Lawu mungkin ada candinya di situ ya. Iya, gitu ya. Iya. Cuman lokasinya bener nggak di ini, Candi Ceto ini di apa, Cepu? Dan ini. Ini Google Map. Iya, coba. Lokasinya. Karanganyar ini. Jawa Tengah. Ini. Karanganyar Jawa Tengah. Tengahnya oke. Tapi kabupaten Karanganyar. Karanganyar. Nih dari beberapa pencarian ya, yang ini udah disebutin, tapi kalau ini nih ada lagi Cetonya doang, Karanganyar juga. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar ya. Iya, terus Gunung Lawunya sendiri Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah. Oke. Nah, itu. Terus sedangkan yang apa Cepu itu di kabupaten apa, Jis? Blora. Di ini coba, di apa ChatGPT-nya? Nah, ya terus yang di atas Cepu adalah sebuah kota yang terletak di Kabupaten ya. Blora ya. Ini udah benar sih, benar. Cepu bener ya? Di Blora benar, itu benar. Ya. Cuman beda ya, udah beda dari sini ya. Iya, sedangkan ini Ceto itu ada di Kabupaten Karanganyar. Beda kabupaten. Beda kabupaten. Nah, ini cukup menyesatkan ya ChatGPT. Jadi memang buat orang-orang teman-teman yang pakai ChatGPT nih, apalagi buat kerjain tugas atau apa ya, harap di cross check kembali karena bisa jadi salah info. Anda ngerjain makalah buat dosen, tetep tolongin nurut, dikutip aja diambil gitu ya. Ya. Pas dosen periksa, lah kok ini Gunung Ceto ini di mana misalkan? Kalau yang nggak tahu sih mungkin nggak bakal ngeh ya. Iya. Kalau misalkan gak di cross check lagi, yeah, kita juga karena apa ya? Karena dapat orderan sosial media nih, jadi kita search di sini. Nah kebetulan karena penasaran di search juga di Google dan ternyata ada hasil yang berbeda gitu. Ya tadinya kan pengen nyobain experience baru lewat ChatGPT gitu ya, cari informasi di ChatGPT itu seperti apa gitu. Dan ternyata sebetulnya enak ya. Enak ini enak. Udah jadi semacam artikel lah. Ya. Jadi artikel. Cuman itu tadi hasilnya ya, cuman informasi yang disuguhkan ini perlu di cross check dulu gitu. Iya, ada yang benar ada yang salah nih. Oke. Apalagi kayak yang kemarin yang sempat kita cari gitu ya, lebih ya, parah dari ini ya. Lebih parah dari ini jawabannya. Berbeda-beda. Gak tahu apakah memang algoritmanya menghasilkan jawaban berbeda-beda ya tiap kali kita nyari gitu. Kalau pertanyaannya sama, apa ciri khas kota Cepu? Cuman jawabannya beda. Tapi yang ininya sama sih, yang minyak bumi benar. Terus ini juga minyak bumi juga, nih benar juga gitu. Kayak gitu. Untuk ChatGPT ini. Oke. Dan ini kalau dipakai bisnis, kalau masih memberikan informasi yang salah, ini berbahaya nggak sih, Jis? Berbahaya. 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 Ya? Jadi apalagi untuk sosial media, misalkan ya. Misalkan kita search nih lokasi apa ciri khas misalkan kota Bandung. Ternyata ada dodol di situ jawabannya gitu. Tiba-tiba kita bikin reelnya, bikin videonya. Orang jadi, wah dodol bukan dari Bandung, dari Garut kan gitu. Iya, terkenalnya kan
ya Garut Kota Dodol sebenarnya gitu ya. Tapi kita misalnya karena nggak tahu dapat order dari Pemkot Kota Bandung misalkan, tolong angkat buat sosial media Kota Bandung. Ya, atau misalkan kayak klien kita juga nih, kayak misalkan teman-teman jualan oleh-oleh khas Bandung. Pasti kan nge-review kan tentang Bandung, tentang wisata Bandung, tentang ciri khas Bandungnya lah gitu. Ciri khas Bandung, wisata ke Bandung, terus nanti bisa dapat oleh-oleh di sini gitu. Ya, kayak gitu. Ya, tapi kan kita harus menginformasikan dulu terkait dengan Kota Bandungnya ya. Iya, betul. Kalau salah tuh gimana? Salah, jadi itu perdebatan netizen dulu. Malah nanti dihujat sosial media ininya gitu ya. Ya. Mau kita coba nih yang Bandung, bener gak ya kalau Kota Bandung? Coba ya. Ciri khas Kota Bandung. Jangan sampai ada dodol nih. Ini kesenian budaya katanya. Oke, ada kesenian budaya. Kain tenun katanya tuh. Benar enggak nih kain tenun? Kalau industri kain memang ada di salah satu kecamatannya. Cuman apakah kain tenunnya? Oh, tapi benar sih dia bisa beli di Pasar Baru Jamplas atau Jamplas katanya tuh. Ya kalau beli mah iya sih benar. Kayaknya ada gitu. Nah, kalau ini sih sudah lumayan ya, Ya. Oke sih kalau ini sih. Tapi kalau yang tadi kain tenun, pengrajin kain tenun, nggak tahu nih. Cuman ini, dia klaimnya ini, Bandung terkenal dengan industri kain tenun tradisional. Hmm, kain tenun tradisional di mana ya? Kain tenun khas Bandung, tuh, dikenal dengan motif dan kehalusannya. Kita coba aja search ya. Kain tenun khas Bandung coba. Kain tenun khas Bandung ya. Ada aja juga kain Majalaya nih. Oh iya sih, Majalaya mah udah Kabupaten Bandung, Jis. Ya masih, itulah, itu masih dimaafkan lah. Oh iya sih. Sebenarnya kan kita tadi Kota Bandung kan? Iya. Di chat GPT Kota Bandung kan? Nah kalau yang saya tahu sih kain tenun kan kayak ini nih, kayak Minangkabau, kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Yang inilah, yang dipakai alat truk gitu loh. Ya, yang kayu ya? Iya. Nah ini juga baru tahu ada khas Bandung ya, kain tenun khas Bandung. Nah kayak gitu, jadi harus tetap di cross check lagi ya. Tenun asli Jawa Barat yang kian langka. Oh langka katanya. Ya, saya udah 8 tahun di Bandung gitu ya. Kalau di kota gitu ya, tadi kan pertanyaannya khas Kota Bandung gitu. Itu kalau kain itu baru dengar. Asa gitu. Ini ya apa? Agak-agak harusnya bukan kain ya? Iya, kalau penjual kain tenun gitu ya. Ya, banyak. Kalau penjual kain tenun atau misalkan konveksi itu banyak di Bandung. Memang banyak. Terkenal dengan konveksi Bandung. Masalahnya ini pengrajin, nah terkenal dengan industri kain tenun tradisional gitu, pengrajin kain tenun tradisional, dan ternyata tadi ada di Majalaya. Majalaya itu ada di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung itu beda. Ya tapi itu mah nggak apa-apa lah, masih bersampingan. Masih ya samping-sampingan lah ya, masih samping-sampingan lah. Oke, paling itu aja ya. Jadi buat pengguna AI harap hati-hati juga nih, harus cross-check kembali. Betul, betul, betul. Kalau mendapatkan informasi dari AI ya. Harus di cross-check dulu ya, berarti mungkin ya. Ini masih tahap awal ChatGPT sih. Ya, mungkin akan ada perkembangan lagi ya. Iya, perkembangan lagi, lebih disempurnakan lagi sama developernya gitu kan. Kemarin sempat juga yang nggak ada jawabannya tuh. Oh iya, iya. Sempat ya. Siapa ya kemarin ya, lupa ya. Lupa pertanyaannya, cepat nggak ada jawabannya, maaf tidak memiliki jawaban katanya gitu. Iya, iya. Iya, ternyata masih bisa seperti itu ya. Ya, masih bisa seperti itu. Oke, itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini adalah tahap awal ChatGPT ketika kita gunakan buat membantu bisnis kita gitu ya. Jadi ada yang benernya, ada yang perlu kita cross-check lagi gitu. Dan sebetulnya ini sangat enak dan membantu ya. Membantu, ya. Kayak gitu ya, karena berupanya langsung seperti artikel yang kita butuhkan gitu. Nggak harus searching-searching lagi di media-media mana gitu.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, di subscribe, serta juga di share ya ke teman-teman kamu yang sedang berbisnis dan pengen dapat experience baru pakai ChatGPT. Ini seperti ini gitu ya, buat membantu kerjanya gitu ya. Dan apa ya, kalau pengen mendukung channel ini bisa klik juga tombol dolar ya, ada di bawah. Iya, ada lagi Jess? Udah, itu aja. Itu aja ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.